harus gathering information eranya sekarang. Karena dunia sosial media ini atau digital ini yang bikin ketar-ketirnya apa sih? Cepet. Cross-checknya, harus mau cari lagi, harus mau denger lagi, baca lagi. Kayak tadi saja saya bilang, kadang-kadang saya punya konten, saya mau loh teman saya baca dulu, teman saya di kampus lihat lagi. Sama, kalau kita dapat info apa, bukan hanya bagiin, tapi nanya dulu ke teman mungkin, pernah denger ini nggak sih, ini bener nggak? Hal yang kayak gitu. Jadi bukan, ini bener ya, percaya loh sama ini, lihat, ini loh, serem kan? Aduh, nah bukan kayak gitu, tapi arahnya harus kita pertanyakan. Terus tadi juga ditanya tentang, tadi apa aja ya? Banyak soalnya ada tiga. Supaya masih ingat nggak? Tidak nervous ya. Oh, Andra ini boleh silakan untuk bergabung. Ya, nervous. Iya, nervous bener. Reminder, nervous tadi juga sempat saya catat. Iya, nervous itu bener banget. Saya, kita semuanya mungkin pasti sama. Ya, namanya gugup itu kan memang alami ya. Manusia itu pasti gugup. Saya rasa kalau manusia nggak ada rasa gugup, agak bingung juga ya. Saya pernah ketemu satu orang di sini, dia cerita. Saya itu nggak pernah ngerasa gugup. Tapi one day dia bilang dia pernah harus kasih kayak inaugural speech-nya itu di depan profesornya, di depan banyak-banyak orang yang dulu justru pernah nge-assess dia gitu. Jadi dia bilang tetap ada rasa gugup. Rasa gugup itu selalu ada. Tapi poinnya, ketika punya rasa gugup itu, ingat lagi, punya pikiran yang positif, kita udah latihan loh. Kita udah punya bahan-bahan yang kita cari sebelumnya. Kita udah punya data. Kita udah punya cerita yang kita mau bagiin. Kita udah ada structure. Karena itu semua udah kita prepare. Nervous nggak apa-apa, tapi kalau kita udah prepare, kita udah latihan, ingat selalu positif. Oh iya, kita udah latihan. Oh iya, kita udah prepare. Jalanin. Dan kadang-kadang, kalau saya sih ngerasanya namanya nervous, itu kadang-kadang cuma di beberapa detik di awal, udahannya akan hilang. Kalau saya dulu ada kunci gini, kadang-kadang kalau ngomong di depan banyak orang, kalau nervous, katanya pegang sesuatu. Jadi kadang-kadang dulu saya waktu awal-awal jadi assistant lecturer, atau di sini ngajar, saya masih suka pegang apa? Spidol. Kalau sekarang kan, kalau dulu spidol, kalau sekarang kan clicker ya buat presentasi. Pegang aja itu. Jadi kayak ngerasa dengan cari yang justru bisa bantu kita comfortable. Jadi, apa ya namanya, assess dulu kita punya rasanya seperti apa. Kalau saya, buat saya kalau pegang sesuatu itu saya ngerasanya lebih aman. Jadi lihat aja itu. Atau mungkin ada orang, oh dia nervous, dia harus deket-deket sama slide-nya. Boleh, deket-deket aja sama slide-nya, jadi kliknya gampang. Atau mungkin dia nggak terlalu bisa berdiri dulu awal-awal, duduk dulu. Boleh, jadi lihat situasinya seperti apa. Tapi itu biasanya cuma hitungan second kok. Awal ngomong, akan kerasa gugup, udahannya ngalir, lancar. Karena itu udah latihan kok sebenarnya. Gitu aja, dan tadi saya bilang kadang-kadang ngelihat di sininya aja, nggak usah ngelihat matanya langsung, ngelihat di sini dan senyum. Karena kalau kita senyum walaupun kita nervous, orang senyum balik, kan nular nih, kita jadi ngerasa lega loh. Oh, ada yang senyumin kita, oh ada yang senyumin kita, itu ngaruh banget. Itu sih sebenarnya kalau yang saya alami selama ini. Iya, terima kasih Bu Fiona. Jadi kuncinya adalah tadi senyum dan juga temukan kunci menghilangkan rasa nervous. Ada itu juga karena tiap orang beda-beda ya, ada yang pegang poin atau dekat slide-nya dan seterusnya. Dan ini juga saya banyak menemukan pertanyaan ya Bu dari partisipan kita tentang penyataan kalimat. Jadi bagaimana menyampaikan suatu kalimat itu yang tertata, tersusun rapi dari awal sampai akhir, sehingga dalam menyampaikan materi itu audiensnya paham dengan apa yang dia sampaikan. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, sebenarnya penting nggak sih Bu untuk bahasanya harus rapi itu dalam menyampaikan materi gitu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan bagus. Kayaknya kalau ngelihat bahasanya bagus, kalau saya bilang minimal bagusnya itu dengan kata mudah dimengerti. Itu saya setuju banget yang Bu Puspa bilang. Dan ini memang salah satu jadi apa ya? Oke, bilang. Menurut saya orang pinter itu bukan orang yang bisa bercerita dengan kepintarannya dia, tapi justru bisa membuat orang mengerti dengan kesederhanaan yang dia sampaikan. Itu menurut saya orang yang pinter. Jadi memang kadang-kadang penataan bahasa itu penting, tapi untuk mudah dimengerti. Nah, latihannya sebenarnya ini kalau menurut saya. Saya kalau bikin presentasi, pas saya latihan, saya akan baca loh. Jadi akan saya baca, ini kalau saya baca aja susah nggak ya? Kerasa kan kalau kita baca sesuatu susah, berarti bahasanya masih susah. Nah itu, jadi latihannya dengan baca, kalau ini masih susah, berarti ada yang harus saya kurangin. Oh, kalau ini ternyata masih belum jelas, ada yang harus saya tambahin. Memang penataan itu cukup penting, karena kalau kita bisa menata dengan baik, akhirnya menata itu bukan sampai yang kayak
bikin artikel gitu ya, sampai ada kata pembukaannya, ada isi, enggak seperti itu juga, cuman lebih lebih sederhana lah, lebih simpel, tapi memang harus ditata biar membantu. Dan mungkin yang tadi saya bilang, kadang-kadang harus kita baca, habis baca nih, setelah baca, nah sharing ke temen. Nah itu bukan dibaca lagi, tapi benar-benar yang sharing kayak gini kan, kita tadi udah baca, nah habis itu sharing ke temen. Karena kalau kita sharing, sebenarnya itu akan kerasa sendiri, kerasa banget cara kita ngomong itu udah apa ya namanya, udah baik nggak ya, atau udah efektif, atau udah influential nggak ya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongnya aja masih bingung, kitanya aja bawainnya bingung, wah berarti ini masih belum tepat misalnya. Jadi itu memang persiapan itu tadi penting ya Bu Fiona ya, karena itu tadi salah satunya adalah dengan kita persiapan itu, kita bisa melihat apakah pembicaraan kita yang akan kita sampaikan itu sudah rapi atau belum, ada yang kurang atau enggak gitu ya. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan bahwa kita perlu ada apa ya namanya, menyampaikan dengan intonasi yang baik, juga body language yang baik. Nah, jadi ada pertanyaan dari Alvin Fitri Hadi, bagaimana sih untuk memiliki artikulasi, intonasi, dan juga dengan baik dalam benar. Iya. Silakan. Nah, ini kan teknis ya sebenarnya. Tadi udah sampai cukup gitu. So, emang harus rajin-rajin buka YouTube tuh kayaknya sekarang. Tes juga ya Bu ya. Tadi Ibu sempat mengatakan tes talk ini juga banyak. Harus saya rasa. Karena banyak banget artikulasi beliau. Betul, banyak banget yang sekarang udah mau bagiin hal seperti ini, dan ini sebenarnya penting banget. Karena buat saya juga, saya suara kencang, cuma saya tahu kok kalau suara saya bukan suara terlalu kencang loh. Nyanyi gitu. Saya bukan Raisa. Saya terdengar dari sini. Ya, nah tapi saya aja pernah latihan itu di YouTube, jadi saya lihat, oh intonasinya seperti ini, oh kalau yang nadanya tinggi seperti, oh kalau yang rendah ini. Jadi memang mau gak mau kita harus latihan teknis juga, dan kita kan sekarang seneng banget ya dengan dunianya digital ini, gampang banget dapat hal gratis sebenarnya. Maksudnya belajar gratis yang gak perlu subscribe, gak perlu bayar gitu, tapi bisa dengan lihat aja, googling udah ketemu, oh sampai ada orang yang bisa sampai bikin tuh kayak step-stepnya aja latihannya seperti apa, seperti itu. Jadi memang harus latih, karena nggak semua orang memang punya apa ya, dari lahir mungkin nggak semua orang itu penyanyi kan sebenarnya. Jadi ada suara-suara itu mungkin yang memang harus kita latih. Oh kalau kita ngomong kayak begini, wah ini sih nggak kedengeran. Oh kalau kita ngomong kayak gini, kita kayaknya kayak marah-marah dulu. Nah itu memang harus kita perhatiin. Oke, ya terima kasih Ibu Fiona. Dan satu pertanyaan lagi nih yang akan saya sampaikan sebelum kita close. Karena sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi saya agak menyaring dan juga yang paling dominan yang mana. Tadi Ibu sempat menyampaikan terkait dengan engage ya. Dan ada pertanyaan dari peserta, kadang kalau kita sedang berbicara di tengah panggung dengan audiens yang begitu banyak, kita suka ngeblank. Iya. Itu katanya. Kemudian di tengah-tengah kita berbincang, ada audiens yang laju tidak mendengarkan kita. Nah, bagaimana caranya supaya tadi yang pertama tidak ngeblank, yang kedua bagaimana supaya audiens itu terus saja mau mendengarkan kita dari awal sampai akhir, bahkan yang tadinya tidak mau mendengarkan kita laju ingin mendengarkan kita. Silakan. Okay. Nah, kalau tadi yang ngeblank itu poinnya kadang-kadang bisa dipakai dengan cara yang saya bilang, kita harus kasih break juga, makanya bisa kita selipin ada pertanyaan, atau kadang-kadang ada yang mau dibagiin, ada yang punya pengalaman yang sama, atau mungkin udah pernah dengar hal seperti ini, atau mungkin ada yang belum pernah dengar, pertanyaan-pertanyaan yang kecil-kecil aja kayak gitu, itu bantu kita dulu. Minimal kalau kita dengar ada dari audiens kita ada yang ngomong, ada yang sharing, kita tuh udah ngebantu lagi, oh iya kita udah harus ngomong ini. Dan jangan lupa kadang-kadang tetap memang harus bikin note ya, punya note ngomong di mana. Jadi pas nanti ada temen, ada seseorang atau ada audiens yang sharing, kita bisa lihat lagi, oh iya kita udah harus ngomong ke sini, oh poinnya udah di sini, iya hal seputar. Atau kita bisa buka laptop kita, atau handphone kita, kadang-kadang kita juga bisa taruh materi kita. Jadi memang itu bantu. Jadi kita memang sengaja atau luangin selalu waktu untuk kita kasih ke audiens kita, waktunya dia. Tapi ada yang nggak mau dengerin. Nah, ini susah ya sebenarnya. Kalau nggak mau dengerin gitu, karena memang yang namanya audiens, atau lagi audiens yang gede, atau di kelas deh, kadang-kadang di kelas saya di sini, ya kalau memang dapat yang kelasnya semuanya atentif sih, oke, tapi ada juga yang enggak. Dan di sini kan memang negaranya equal ya, jadi ketika mereka tidak atentif, mereka juga punya hak itu gitu. Kalau saya, karena kadang-kadang saya suka, yang tadi saya bilang, event atau apapun, kadang-kadang saya suka datang pagian, atau misalnya saya udah nyapa-nyapa, atau kalau sama student saya udah kenal semua, kadang-kadang saya bisa ngomongin, oh ya kalau bagian ini kira-kira
gimana? Coba di bagian ini ngobrol dulu, kiri kanannya, depan belakang. Nah, boleh deh sharing ke saya. Saya bisa seperti itu, tapi saya nggak terlalu mau untuk menyudutkan dia, yang orang tidak mendengarkan itu. Tapi minimal saya sengaja di kelompoknya dia itu, kiri kanan sama dianya, ngomong deh, boleh ngomong apa dulu. Nah, coba sharing. Jadi bukan individu, coba sekarang ngomongnya grup. Nah, itu juga boleh. Dan ini sekarang juga lagi musim. Kemarin saya datang conference, juga udah ada hal seperti itu. Oke, sekarang kiri kanan kalian boleh lihat, kalian pernah dapetin ini nggak sebelumnya, dan coba kalian sharing apa yang belum, atau yang udah, dan nanti ada yang sharing ke saya. Kayak gitu. Jadi memang dilempar langsung ke audiensnya. Jadi ini menarik sebenarnya. Ya, jadi membangun interaksi ya? Iya, dan dia jadi kerasa, kok dia tadi nggak dengerin, ya harus ngomong nih maksudnya. Poinnya kan seperti itu kan sebenarnya. Tapi nggak memalukan dia juga, karena kita sebenarnya kan paling nggak boleh bikin seseorang itu jadi tersudutkan atau malu. Yang ada mungkin dia nanti keluar ruangan atau dari Zoom mendadak dia nggak mau ikutan, nggak bisa. Iya. Baik, terima kasih Ibu Fiona. Pertanyaan terakhir tadi sudah terjawab. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Iya, terima kasih. Ya, mohon izin, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pamit dulu. Semoga sukses, aman, dan yang paling penting sehat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih juga hari ini Bu Mia buat memoderasi kami. Ya, terima kasih. Sampai bertemu kembali Ibu Fiona. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman pemuda semuanya, dengan berakhirnya tadi perbincangan kita bersama Ibu Fiona, kali ini menutup kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih banyak kepada pembicara yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, wawasan, dan juga inspirasinya tadi. Telah hadir bersama kita sebelumnya Ibu Puspita dan Ibu Fiona Suwarna yang baru saja bergabung sama kita. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Semoga sehat selalu. Dan teman-teman peserta webinar, teman-teman pemuda yang telah menyaksikan kita dari awal sampai dengan saat ini, terima kasih. Dan saya lihat tadi di bawah teman-teman ini tidak ada yang live Zoom ya, karena jumlahnya tetap sama dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini, yuk kita sama-sama asah kemampuan public speaking kita untuk menjadi milenial yang aktif, berani, dan juga percaya diri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT PON Kemenpora yang telah memfasilitasi webinar yang bermanfaat ini. Pak Deputi Profesor Dr. Faisal Abdullah MSI DFM, terima kasih banyak. Bapak Triminarno AKCA selaku Kepala PT PON, terima kasih banyak. Dan selamat Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada hari kemarin. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Fika selaku pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Mia Selvina yang telah memandu pemaparan materi pada hari ini. Dan kami ucapkan pula terima kasih banyak kepada para narasumber kita kali ini yang telah berbagi ilmu, pengetahuan, dan juga pengalamannya dalam bidang public speaking. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari betapa pentingnya public speaking tersebut ya. Baik, namun sebelum saya tutup atau saya akhiri kegiatan webinar hari ini, akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Untuk itu mohon disimak dengan seksama yang akan ditampilkan pada layar Anda. Baik, untuk yang pertama, penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan juga yang bagi yang memiliki aplikasi GoPay. Kemudian paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan juga persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, yakni bagi yang telah mengisi daftar hadir dan juga yang telah terverifikasi oleh panitia. Berikutnya, paket data tersebut juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah webinar ini berakhir. Dan yang kedua, untuk pengiriman e-certificate juga akan diberikan melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan akan dikirimkan sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk e-certificate juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah webinar ini selesai. Dan yang ketiga, fasilitas yang telah disebutkan seperti link materi, biaya penggantian paket data, dan juga e-certificate bagi para peserta hanya akan dikirimkan kepada para peserta yang sudah mendaftar, mengisi daftar hadir online, dan juga telah mengikuti webinar pada hari ini dari awal sampai dengan selesai. Dan yang keempat, untuk keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya penggantian paket data kuota adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
Dan untuk yang terakhir, bagi para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini, baik melalui Zoom ataupun YouTube, diwajibkan untuk like, subscribe, dan share channel YouTube official kami di PP PON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini, dan luar biasa sudah banyak sekali manfaat dan juga pengetahuan mengenai public speaking yang kita peroleh. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang telah menyelenggarakan webinar pelatihan public speaking pada hari ini. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot S. Dewabroto, MBA. Kemudian terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, SHMSI, DFM. Berikutnya terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno, AKCA. Dan terima kasih pula kepada seluruh pemateri hari ini, yakni Ibu Dr. Rahayu Puspasari, SEMBA, dan juga Ibu Dr. Fiona Suwana. Lalu terima kasih pula kepada moderator kita hari ini, yakni Ibu Mia Selvina, dan juga seluruh peserta webinar yang berbahagia pada hari ini, yang turut bergabung dengan antusiasnya mengikuti webinar pada hari ini. Baik, kiranya webinar ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi kita semua untuk bisa terus mengasah dan juga meningkatkan skill public speaking kita untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi generasi muda, khususnya di era milenial saat ini. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya kegiatan pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan PP PON berikutnya yang tentunya akan mengusung beragam topik baru yang juga tak kalah menarik dan juga bermanfaat tentunya. Baik, kalau begitu saya Syofika Firisya Utami selaku pembawa acara hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Terima kasih.